Hai guys, kembali lagi di channel gue Zio. Dan di video kali ini gue akan memainkan lagi game Genshin Impact. Kali ini misi gue adalah untuk mendapatkan The Catch ya, senjata dari Raiden Shogun. Salah satu senjata alternatif ya untuk Raiden Shogun, karena gue gak punya ya senjata aslinya. Dan banyak yang rekomendasiin bahwa pakainya The Catch gitu ya. Caranya gampang kok bang gitu. Apa, tinggal ngumpulin ikan koi ya, tinggal ngumpulin ikan koi dan juga ikan roots koi ya, golden koi dan juga harus koi ini. Tapi masalahnya ini susah banget bro, rusty koi ini susah banget. Gampangan golden koi ya, yang muncul tuh golden koi mulu, entah kenapa. Rusty koi udah ketungguin, katanya kan kalau mau ngambil coba di malam gitu ya, sore menjelang malam, tetep aja gak ketemu, jarang banget. Ini gua hampir ngabisin 2 minggu ya. Jadi kalau yang di YouTube bilang gampang, tinggal ngumpulin ini di sini, tempat lokasi di sini ya, membutuhkan waktu ya, karena mereka itu kalau nggak salah regenerasinya tuh sekitar 48 ya, pokoknya sekitar 2 atau 3 hari sih setahu gue ya. Kayaknya kalau ikan ini gue sekali pancing langsung dapat semuanya. Kalau gitu marilah mencari rusty koi. Di mana ya, setahu gue sih ada di daerah sini, terus di sini ada nih, di sini ada yang dekat aja lah, yang ini dulu deh. Ada apa enggak nih? Semoga ada. Hup. Alhamdulillah. Wih, ada 2 lagi. Langsung pancing, bro. Ih, ada 2. Walah, tumben-tumbenan. Hup. Ayo. Gabut ya kayak gini ya. Oh, ada 3 lagi, ada rusty koi, ada golden koi juga. Ayo. Gua kagok. Ayo Paimon. Ah, kasih semangat Paimon. Oke. Berarti udah dapat ya gue. NPC-nya di sini ya, kalau nggak salah. Amakane Island, dekat Amakane Island. Ya, di sini nih. Hop, nah itu dia. Aha, Kujirai Pomoji. Akhirnya, dapat juga gue. Lama ya. Wow, akhirnya The Catch bisa gua dapatkan. Wuhu, tukar dong. Rhythm. Yes, dapat The Catch. Langsung saja. Ini dia senjata yang di... Wow, ngincer energi recharge-nya ya. Langsung aja gue exchange. Hard material. Gue exchange dulu ya. Wow, ah, sayang, aduh, ini apa ini? Gue belum dapet domain makam pasir. Di mana ini? Oh, bisa kah? Langsung bisa? Berarti belum bisa ganti ya gue? Ini domain apa ini? Hup, langsung. さばきの雷。
Ya. Seharusnya sih udah cukup ya. Gua sampai nama level sebelumnya aja 60. Wih. Nah, udah ya 60. Dan kita akan lihat rinciannya. Wah, ini creature-nya di 188, 188. Seharusnya katanya gua banyak dengar berita gitu. Harusnya 200 ya, minimal 200. Tapi nggak apa-apa sih, nanti tinggal gue tambah-tambahin lagi itu karena belum full aja sih semuanya ya. Ini masih level 60, tapi gampang sih ini ntar di fullin ya. Ih, mantap banget. Gue akan coba langsung Raiden Shogun. Ya, sudah mulai. Intinya sih Storm Terror kalau nggak kena serangan fatalnya sih aman. Tapi gue kadang suka nggak bisa. Yang level 90 cuma di Lux gue doang. Jatuh. Hop, jatuh naik. Oh. Bahaya. Wow. Waduh, dia ngeluarin ini lagi. Air mata kesedihan. Ayo kabur, cabut. Cabut. Cabut dari sana, ayo cepat. Go. Kita pindah lokasi. Hups, aman. Aman Yorobun. Mina, gambar ini, wah, hampir kena gua. Kira berbahaya. Oh, gak kena bro, hampir. Ah. Ah, tipis banget sekali lagi padahal itu kena. Wah, kena kan? Ayo. Ayo. Lemah banget ya, masih lemah serangan gua, maaf. Baru bisa setengah doang. Dikit lagi. Hampir. Hampir. Mau ngapain lagi dia?
pasti. Wah, udah kesana dia. Bahaya, bahaya. Dia mau lari. Wah, dia mau mau ngebim, dia mau ngebim, ngebim. Hampir ke, wah gila, gokil darah gua. Ngebim dia. Let's go. Malum ya, karakter gua masih pada. Ah, salah gua, salah. Hampir aja nggak kena, bagus. Sekali lagi. Kena dia Jorobun. Oh. Kena, ayo. Terus. Gak kena kan, asu. Satu lagi lah ya, satu lagi. Gak kena bro. Wah, nangis lagi dia. Kita pindah arena lagi. Dia nangis mulu nih. Pindah. Let's go, Jorobun. Jatuh gua. Ya, enggak lucu banget. Enggak lucu banget, bro. Masa gua jatuh? Terbang lagi terus. Jangan di sini mendaratnya. Nah, sini yang benar. Ayo, oke. Siap. Nah. Let's go lagi. Wow, hampir aja. Kacau nih gua, gak fokus. Jangan nangis dulu ya, karena arenanya udah gak ada. Sip. Ayo. Oke. Akhirnya ya, walaupun tadi sempat jatuh. Jatuhnya bukan karena keserang ya, karena gua lompat. Ternyata space-nya nggak ketekan. Jadi gitu, space ketekan belakangan. Semoga dapat yang menarik. Amin. Dapat yang bagus. Let's go, baby. Dua, bro. Ini dapat dua gua. Ini attack juga lagi. Mantap. Apakah dapat lagi? Ah, sayang banget nggak dapat si itunya ya. Apa-apalah. Tadi betul gua lumayan banget untuk naikin karakter. Oke, guys, kayaknya cukup sampai sini ya pertemuan kita di episode ini di game Genshin Impact. Wah, akhirnya gua sudah mendapatkan the catch ya. Wah, terima kasih banget yang udah nyaranin ya tombak ini gitu. Keren banget sih ternyata pas tadi dilihat juga energi recharge-nya tuh bisa sampai 128. Nanti kalau gua perfectin bisa 200 lebih. Wah, bakal kuat banget ya. Oke, sekali lagi jangan lupa subscribe-nya, dukung terus channel Jiwa. Tetap sehat, tetap semangat, keep spirit, tetap belajar. Sampai jumpa lagi di next episode. Bye-bye, assalamualaikum.